apa dia? Ajak kat telinga dia, la ilaha illallah. Ni orang nak mati. Supaya dia tetap iman, ajak dia, la ilaha illallah. Lalu bila diajak kepada orang nak mati ni, dia kata, dia jawab. Tapi dia tak cakap la ilaha illallah. Dia kata apa? Alangkah baiknya kalau satu. Hai orang yang hidup ni, pelik betul. Orang ajar lain dia cakap, ajarkan lagi, la ilaha illallah. Dia jawab, alangkah baiknya kalau baru. Lagi pelik, la ilaha illallah. Dia jawab, alangkah baiknya kalau selalu. Orang nak mati kadang-kadang dia tak mati lagi. Kita nak ingat nak mati nasa'ah. Kita pun ajarlah ucap. Tidak betul, okey, minta air fresh orange, jus untuk guru. Kita bagi minum. Dia sedar, dia sekar, tanya dia, tadi aku ajar kau ucap la ilaha illallah, kenapa kau jawab ni? Yang mula-mula kau jawab, alangkah baiknya kalau satu. Dia kata begini, masa aku tengah nazak tu, aku tengok pahala-pahala aku banyak. Pahala yang pertama aku tengok satu hari, ada orang miskin datang rumah aku. Masa tu aku nak makan sekeping roti. Sekeping roti. Aku pun lapar. Datang orang miskin, dia pun lapar juga. Dia kata, ada tak makanan saya nak makan? Maka aku nak makan, dia pun nak makan. Aku pun lapar, dia pun lapar. Sekeping roti tu aku belah dua. Aku tengah dua. Separuh aku makan, separuh aku bagi kat dia. Yang separuh aku bagi kat dia tu, masa aku tengah nazar tu, aku lihat pahala dia banyak. Pahala dia besar. Lepas aku jawab, alangkah baiknya kalau satu. Yang ni satu keping roti tu aku bagi semua. Separuh dah banyak, ruginya aku. Kira kenapa tu nak dua? Alangkah baiknya kalau satu. Tengok. Lepas tu kita ada PPZ. Datuk Cik Mat Jalia dia. Kita ada PPZ, kita bantu orang miskin di Kuala Lumpur. InsyaAllah. Ya? Nombor dua. Ni orang kaya kena bayar zakat. Wajib bayar zakat pendapatan. Zakat perniagaan, KWSP, zakat saham, zakat simpanan. Wajib bayar. Sebab nak bantu miskin ni, nak beli makanan pun tak ada. Okey, satu. Kalau tanya, kenapa bila kita mengajar kali kedua, la ilaha illallah, kamu jawab alangkah baiknya kalau baru. Pada suatu hari, musim sejuk, ada orang minta sedekah datang rumah aku lagi. Tapi orang lain menggigil, baju dia nipis, koyak rabak, menggigil. Dia kata, ada tak baju-baju sejuk aku nak pakai? Aku pun masuk bilik, aku tanggalkan baju yang aku pakai. Baju tu dah lama, aku bagi kat dia. Aku pakai baju baru dalam almari, aku pakai untuk aku. Baju lama aku bagi kat dia. Bila aku nak mati, aku tengok, ya Allah, besarnya pahala aku bagi baju lama kat dia. Lepas tu aku cakap, alangkah baiknya kalau baju baru aku bagi kat dia. Nombor tiga pula. Bila kami ajar kamu mengucap, kamu kata, alangkah baiknya kalau selalu. Dia kata begini, satu hari aku lagi semayang Jumaat, tiba-tiba aku lihat seorang tua. Tua ni terketar-ketar nak lintas jalan. Aku pun tolong pimpin dia bawa ke masjid. Masa aku nak mati, aku tengok, ya Allah, besarnya pahala aku dapat. Alangkah baiknya kalau selalu. Sebab aku tolong dia hari itu je. Kalau hari-hari tolong dia, ya Allah, banyaknya pahala. Silakan ketua kampung kita ni yang berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan dan Tengku Mansur, kita bagi tepukan kepada yang berhormat Menteri. Tentang sarana, tentang apa sebenarnya Senator Tuan Sama Jamal yang saya amanahkan untuk adakan program yang dipanggil Indah Hari Bila Bersama, program bual bicara santai khususnya di Pantai Besi. Kepada kawan-kawan saya yang hadir pada malam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah tak kuat, wilayah
Satu ialah supaya kita dapat dekatkan diri kita dengan masyarakat. Yang kedua, pegawai-pegawai saya dari Jawa Barat dan Kuala Lumpur semua ada di sini, termasuklah pengarah eksekutif Datuk Ibrahim. Dia kat mana tak tahu, dia kata-kata. Saya hanya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, program ini satu ialah memperkenalkan semula panggung universiti yang telah kita bangunkan semula untuk digunapakai untuk rakyat. Tempat ini dibangunkan oleh Dewan Pendidikan Kuala Lumpur untuk rakyat. Bila selalulah dan dengarlah apa-apa yang dinasihatkan oleh kawan-kawan saya di sini tadi, okey? Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Sri Menteri Wilayah Persekutuan di atas wawasan ataupun program-program berbentuk kebajikan demi kesejahteraan warga kota kita semua yang tinggal bermastautin mencari sumber rezeki dalam kota raya ini. Kita ada pemimpin yang mempunyai wawasan yang telah pun menyediakan pelbagai kemudahan, termasuklah tempat kita santai bersama dengan ahli keluarga, masyarakat, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira kaum. Ada kaum Cina, ada kaum India, ada semua pada malam ini, Datuk Sri, ya. Ini merupakan satu bangsa, itulah satu Malaysia yang diwar-warkan. Terima kasih banyak pada Yang Berhormat Datuk Sri kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih bawa saya pergi Aceh hari itu. Ikut pergi kampung saya. Di balik kampung saya, okey. Saya kata dengan dia orang. Dia orang nak pergi tempat lain. Saya kata lebih baik balik ke Aceh. Ikut pergi ke Aceh, dia kata. Kerana masih lagi ada narrator ataupun yang bawa cerita apa yang berlaku 12 tahun dulu tsunami. Yang nenek itu dia cerita macam mana kapal dia letak ke atas tu, macam mana angin datang, macam mana apa ni laut bergelora, air pasang, air panas. Kerana ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kebanyakan manusia sekarang dah lupa kita benar orang Islam ataupun bukan, yang bukan agama Islam pun kita percaya bahawa kita ada pencipta, bahawa pencipta kita lah yang maha kuasa. Kita ni tak ada.